dead. Slowly. Nuance of mystery. Sebelum saya ke dalam, saya akan periksa dulu bagian dalam sini. Assalamualaikum. Sini seperti terlihat mess karyawan atau apa, kan ada tanda atau kontrakan seperti itu. Dan di sini ada apa ini, rambut rambut asli teman-teman atau wig. Aduh, serem saya. Dan masih ada sisir. Apakah pemiliknya di sini adalah nenek-nenek? Astagfirullah. Saya merinding. Itu rambut putih, teman-teman. Dan di sini bekas pisau. Rambutnya sangat mengerikan dan masih ada boneka. Masih ada boneka. Saya kurang paham ya, ini apakah wig ataukah sekumpulan rambut uban? Kalau memang ini rambut uban yang dikumpulkan, berarti pemiliknya sudah tua. Apakah nenek-nenek? Allahu a'lam. Oke, assalamualaikum. Ini ada tanda di setiap kamar. Aduh. Ada tanda P. Tanda di setiap kamar. Aduh. Ada tanda P. 1, P. 2. Saya kurang paham ya. Oke, sebelumnya kita akan ke ruangan depan dulu. Oke, ini ruangan depan, teman-teman. Aduh, apakah mungkin penunggunya di sini? Aduh, saya merinding, teman-teman. Ada sesuatu di sekitar saya mungkin. Saya akan ambil gambar. Perlahan-perlahan saja ya. Saya eksplorasi sendiri pada malam hari ini. Dan ini kamar pertama yang saya masuki. Dan sepertinya ini bekas digunakan untuk ke kamar karyawan apa seperti itu, atau kos-kosan, saya kurang paham. Dan banyak berserakan kertas-kertas. Oke, kita menuju ruangan sampingnya dan tidak ada keterangan. Oh, ini kamar mandi. Rupanya mungkin dulu ini digunakan sebagai kos-kos. Astagfirullahalazim. Kaget saya ada kepala boneka. Kepala bonekanya serem banget ya. Saya menemukan dua benda yang bikin saya merinding. Pertama ada rambut uban, yang kedua ada boneka. Malah boneka. Oke, ini ruangan selanjutnya. Dan di ruangan ini masih ada
Oke, sepertinya memang benar ini. Oke, saya mendengar ada dentuman di luar ya. Mungkin ini digunakan dulunya mes-mesan. Karena ini sepertinya digunakan oleh bekas pria ya. Ada parfum. Parfum pria. Itu di cermin. Dan itu masih ada kopi yang utuh. Oke. Aduh, merinding saya. Ada sesuatu kah? Oke, assalamualaikum. Saya mendengar sesuatu dari luar. Oke, aman. Kita menuju halaman belakang. Aduh, sekali lagi itu saya bikin merinding ini. Rambut apa ya? Wes, apa itu? Ada pergerakan dari luar. Assalamualaikum. Saya merinding. A'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya merinding, teman-teman. Saya merinding. Jujur bulu kuduk saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ya ini digunakan sebagai mes-mesan apa kontrakan, saya kurang paham. Saya mendengar, "Eish, siapa itu?" Banyak sekali. "Eish." Assalamualaikum. Mungkin ini kontrakan apa mes, saya kurang paham. Ini dapur habis make dicuci lagi. Sini ya dapur. Dan sepertinya ini mes karyawan, banyak sekali puntung rokok. Saya mendengar ada yang berteriak. Saya mendengar teriakan dari mana? Ini ada kamar. Ada nomornya juga. Assalamualaikum. Situ ada bantal boneka. Lagi-lagi saya menemukan kini di parfum. Oh ini ya kos-kosan. Iya ini kos-kosan tadinya. Ini bekas kos-kosan rupanya. Saya mendengar suara perempuan. Assalamualaikum. Ini ada nomor P4. Rupanya ini bekas kos-kosan teman-teman. Dan lagi-lagi ada parfum. Cukup luas kamarnya. Tadi saya merasa merinding yang sangat. Dan itu sepertinya kamar lagi. Aduh, bisa akan ke belakang. Sepertinya ini kamar mandi. Permisi. Ya, ini kamar mandi. Oke, okay, ini kamar mandi. Dan sepertinya suaranya dari rumah sebelah. Dan di sini bagian ini sudah banyak semak belukar. Permisi. Ya benar ini kos-kosan. Dan itu sepertinya masih kamar. Masih tertutup. Assalamualaikum. Dan lagi-lagi parfum.
Oke. Kamar yang di sebelah sini lebih. Es, siapa itu? Oke, bener ini kamar kos-kosan. Oke. Oke, ada suara. Siapa itu? Ada suara, teman. Ada suara. Eh, siapa itu? Ada suara. Eh, semakin banyak eksistensi. Tuh. Hei. Permisi. Hei. Assalamualaikum. Saya coba untuk mencari, aduh, rumah kosong selanjutnya.